أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli-ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu berhala. Neraka itu dikawal dan dijaga oleh para malaikat yang sangat keras layanannya. Dan mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Taala untuk menyempurnakan tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita diberikan kesihatan dan juga perlindungan oleh Allah Ta'ala daripada wabak yang sedang merebak sekarang ni. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus melindungi kita daripada wabak ini dan kita mendapat keselamatan daripada Allah dunia dan juga akhirat insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita yang terhenti sejak 7 bulan lepas. Kan? Lama 7 bulan. Ha? Last kuliah saya bulan 3. Ha? Ni bulan 10. Kan? Jadi memang lama sungguh, tak ingat dah muka sekat berapa kan. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan kita lepas, kita masih lagi membacakan beberapa rumusan yang dibuat oleh tuan kitab kita ini berkait dengan peranan solat dalam hidup kita, di mana antara falsafah penting daripada solat itu ialah untuk mendidik diri kita secara peribadi supaya kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana solat itu mengajar kita menepati masa, bertenang, hiduplah keadaan bersuci dan seumpamanya. Ini semua didikan-didikan yang membentuk peribadi yang mulia, yang tenang, yang bersabar, yang bertabah hati, punya keyakinan jiwa dan seumpamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melalui solat itulah dibinakan pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin yang berjuang menegakkan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ni kepada seluruh manusia, kerana jiwa mereka itu jiwa yang kental dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan kitab kita juga menyebut beberapa perkara berkait dengan solat yang kita buat saban hari, setiap hari dan 5 kali sehari. Dengan makna kita ni diminta oleh Allah Ta'ala supaya sentiasa memperbaharukan iman. Iman tu mesti diperbaharu sentiasa. Setiap waktu solat kita disebut kalimah syahadah, sama ada oleh Tok Bila ataupun kita sendiri sebut dalam solat kita. Menjadi rukun, sebahagian rukun solat kita ni kita bersyahadah dalam tahiyat kita kan. Dan kita pun sebut
ikrar kita di permulaan solat, wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ni ikrar yang sangat jelas bahawa orang beriman tu dia kena sentiasa memperbaharukan iman, kerana iman tu dia turun naik turun naik, kan, supaya kita tidak tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, oleh kerana masa kuliah sekarang semakin singkat kan, jadi kita laju-laju sikit lah, kan? Saya suka juga kalau kuliah cepat-cepat habis, kan? Bukan tuan-tuan je boring dengar, saya boring juga mengajar. Baik tuan-tuan sekalian, malam ni insyaAllah kita akan masuk pada tajuk yang baru di muka surat 59. Tuan-tuan yang ada kitab tu, peranan solat terhadap ahli rumah. Sembahyang memimpin kepada pendidikan jiwa untuk memilih jodoh yang baik, yakni pasangan yang imbang, yakni baik akhlaknya, takwanya kepada Tuhan, dan juga tunduk, yakni solat kepada Allah Taala. Maka tidak beranilah ia berbuat sesuatu yang tidak baik, kerana orang yang tunduk kepada Tuhan penuh takwanya takut berbuat salah, maka artinya termulialah budi dan peribadi. Maksudnya gini kata dia, bila kita jaga solat, antara benda yang kita jaga dalam solat ni ialah kita jaga pasangan kita. Kalau nak kahwin, kalau kita orang yang jaga solat, kita cari dok muslimat yang tak solat ataupun dia tak tutup aurat, ataupun kalau kita seorang muslimat, kita cari dok calon suami kita ni jenis kaki tak semayang, jenis tak pergi masjid, ataupun kita seorang bapak, kita terima tak kalau orang mari minta anak kita ni dia semayang tak kat mana-mana tak tahu. Hari ni tak banyak orang ambil berat berkenaan dengan calon-calon menantu ni dia mesti solat. Orang tanya kerja kat mana dulu, kerja kat mana, gaji berapa, kereta ada ke tak ada. Saya ingat orang Malaysia je, saya pergi ke Mesir, orang Mesir lagu tu juga. Orang Mesir syarat nak kahwin kena ada rumah dulu. Kalau ada rumah baru boleh minta anak orang. Kerana orang mementingkan dunia, orang tak pentingkan. Kalau orang meminta tanya, awak ni kenal Dr. Iman ke apa, awak nama apa, kan, awak solat ke tak, solat kat mana, dia kata solat, cuma solat kat rumah, tak boleh buat menantu ni, kan, pas solat kat rumah tak boleh buat menantu. Orang lelaki apa solat kat rumah, orang lelaki solat di masjid kan, dia tak kenal apa tu imam kampung dia. Kita kalau tengok menantu, tengok kerja okey, tengok minta CV sikit. Tak. Ha? Tak ada seorang pun calon pak mentua survey dulu. Awak kata duduk seksyen 8 kan? Ha. 2 minggu calon pak mentua ni mari semayang surah Ar-Rahman ni. Nak tengok calon menantu dia ada mari tak surau. Kalau ada mari, qualified. Kalau tuan-tuan buat gitu semua kan, penuh orang muda di surau ni. Saya pernah satu kali kan, saya pergi satu kampung, apa nama tak kampung tu, dekat dengan Mataram. Mataram ni ibu negeri Lombok. Kan? Ada satu kampung tu, saya pergi satu kampung, orang kampung tu budak-budak bertenung kain. Tenung kain, budak-budak tenung kain. Tenung kain, budak-budak sekolah, kita kata dia satu, dia dua, dia tenung kain. Saya kata pandai betul budak sini tenung kain. Dia kata memang orang sini siapa tak pandai tenung kain tak boleh buat menantu. Saya pun terfikir, kalau kita ni tutup lebay kaki surau ni kan, buat syarat begitu juga pada calon-calon menantu kita, siapa yang tak solat jemaah tak boleh jadi menantu aku. Penuh orang kat surau ni budak-budak mari, dia tak main basikal tu. Kan? Kita tak terfikir ni buat lagu tu tuan-tuan. Kan? Pasal kita kira asal dia ada kerja, ada gaji, it's okay. Nah, lepas tu huara rumah tangga anak-anak kita, anak menantu kita huara, cucu-cucu tak mari surau. Pasal apa? Pok dia tak mari juga. Kita tengok masjid-masjid ni kosong daripada orang muda. Pasal apa? Bermula daripada pemilihan pasangan yang tak betul. Ibu-ibu memilih suami yang tak solat, ataupun yang solat tapi tak berjemaah.
isteri dia tak apa, dia tak main masjid pun kan. Isteri tu wajib pergi jayan je. Masjid tak wajib dia kan. Tapi suami wajib mari masjid ni. Bila tengah azan dia wajib kena mari. Dia tak ada alasan dia tak mari. Melainkan dia munafik je. Dia dengar azan dia tak mari. Tak ada alasan melainkan sebab dia munafik. Kau kasar saya kata gitu. Hah? Kasar? Kasar? Tak kasar kan? Kalau dia beriman, dia mesti mari. Sebab dia dengar tu panggilan tu nama Allah, dia tak mari. Bahkan orang tahu semua, siapa dengar azan dia tak mari masjid untuk solat. Tidak ada solat bagi dia. Fala salatalah, Nabi kata tu. Dan tidak solat baginya. Itu kalau dia tak solat, kacau lah rumah tangga kita. Jadi orang yang sebenarnya, kalau dia nak jaga keluarga dia, dia cek calon suami dia ni kaki semayang keduk, calon isteri ni semayang keduk. Betul Nabi sebut perempuan tu dipilih dengan 4 sebab. Kan? Nabi kata farfar bizati din. Beruntunglah orang yang pilih bini ni sebab agama dia. Dia tinggi semangat agama dia. Kita pun kalau tinggi semangat agama, tak ada benda paling penting dalam agama ni, solat lah. Kan dia jaga aurat, dia jaga maruah dia, dia jaga maruah suami dia. Itu kan agama semua tu. Beruntunglah, Nabi kata beruntunglah orang yang berkahwin dengan seorang perempuan ni kerana sebab agama dia. Ha. Hari ni, hak ni ni tak jadi tajuk dalam pembentukan rumah tangga generasi kita hari ni. Orang tak kisah pun, dia kata tak apa, muda-muda semua gitu berlaku. Nanti tua kat lagi dia jadi baik lah. Kalau dan tua, kalau tak dan tua. Sekarang ni banyak je orang muda-muda mati kan. Tak dan mari masjid mati tu. Mari-mari masjid tu, mari jenazah tu. Orang tak mari, masa hidup tak mari. Jadi kalau dia jaga solat, pasangannya jaga solat, ataupun pak mentua ni jaga, pastikan menantu dia ni orang solat, yang menjaga solat dia, maka terbentuklah ketakwaan dalam rumah tangga. Jadi orang yang bersembahyang itu suci jiwanya, baik akhlaknya, kerana pengaruh iman dalam badannya, maka dia akan mencari jodohnya yang baik akhlaknya, iaitu yang takwa kerana Allah. Seorang perempuan tu dia mencintai seorang laki-laki, dia nak berkahwin, dia pun dikahwini oleh seorang laki-laki. Dia setuju kahwin tu sebab dia gila kat kawan tu kerana bertakwa ke kerana dia gila kat besi? Dia tengok kawan tu kereta besar, motor besar sekarang kan. Dia terliur kat motor tu, kat tuan dia tak terliur mana. Dia kagum dengan motor tu. Tengok motor besar ni, jangan-jangan ni orang lelaki ada motor besar macam ni kan. Nak kahwin sebab motor. Nak kahwin sebab kereta dia. Nak kahwin sebab gaji dia. Bukan sebab takwa dia. Jadi Nabi ajar kita kahwin ni kerana takwa. Kerana dengan takwa itulah dia akan mempengaruhi suasana rumah tangga. Kerana jiwa iman yang ada pada kedua-dua pasangan tu. Pasangan kedua-dua suami isteri ni, jiwa orang beriman ada pada dia. Orang yang sembahyang sentiasa pada keadaan kebersihan, bersih jiwanya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya ni, rumah tangga dia bersih, jiwa dia bersih, pakaian dia pun bersih, tentulah dia akan mencari jodoh yang bersih. Kalau dan dia tahu soal kebersihan, maka terpeliharalah kebersihan dan rumahnya, dan pakaian dan juga makanannya. Hari ni kita InsyaAllah, alhamdulillah, rumah kita bersih lah. Boleh kita kata bersih, pakaian bersih kan. Tapi makanan tak tahu lagi kan. Makanan tak tahu lagi. Kita pun makan, oh kape buat belaka. Tak cermat kita makan. Jadi yang kita beri makan pada suami kita, suami beli makanan, isteri masuk. Lepas tu beri makan pada anak-anak. Kan? Makan tu tak tahu halal ke haram. Kita pun kopi jus lagi sampai sekarang. Makanan kita makan tu halal. Cuma ada logo halal je. Yang dia sebenar halal tak halal, kita pun tak pasti. Syubhah makanan kita. Sebab apa? Sebab sebahagian besar makanan kita ni diproduce oleh orang kafir. Satu memang tak boleh nafi.
hampir semua makanan kita kan. Kalau kita nak makan halal, kita pergi beli ayam hidup, kita sembelih sendiri. Beli buah kelapa sebiji, balik parut. Baru kita confident. Lagi nak buah garam, tengok garam tu cak layan-layan tulisan Cina juga. Kan? Kita semangat dah ni nak bagi halal ni, beli ayam hidup. Sembelih sendiri. Sebab tak confident. Kalau orang tu sembelih, dia Islam. Tapi lagu mana dia sembelih, tak tahu. Kita pun tengok video orang duk hantar tu macam-macam cara orang sembelih ayam tu tak? Ha? Sembelih campur dalam air, ada bubur dalam air panah, ada bertindak-tindak mati, lemas ke mati sembelih, tak tahu. Kita beli ayam seekor balik sembelih tu kat rumah. Lepas tu kelapa pun beli sendiri, parut sendiri, perah sendiri. Lagi last sekali, kena juga. Ha, payuh kita nak lari kan. Ha. Jadi puncanya, kerana kita tidak memberati makanan yang halal ni. Orang sembahyanglah orang yang sudah berpengetahuan dalam soal solat dan hukum. Maka, dia terpaksa mencari jodoh yang orang yang tahu agama. Artinya, orang yang berilmu juga. Nak solat, nak berilmu. Orang nak solat, cari pasangan yang berilmu supaya dia juga menunaikan kewajipan dia. Dia solat, isteri kita solat. Dia solat, dia mesti ada ilmu juga. Pas solat kan? Cuma hari ni banyak orang solat ikut-ikut. Solat dengan tak mengaji, solat ikut-ikut. Ini banyak. Ha? Dia ikut dia mari masjid, solat. Dia pun tengok orang rokok, dia rokok. Sujud-sujud. Dia beli buku, baca apa yang terokok ni. Kan? Dia tak mengaji mana hukum hakam. Ha? Hukum fiqh buat solat pun, kelah kabut lagi kan? Tapi solat, alhamdulillah dia solat. Cuma dia tidak mengaji, itu masalah dia. Ilmu lain tu, terus tentu lebih banyak lagi yang tak mengaji. Sepatutnya orang nak solat, mereka belajar ilmu solat. Kerana tu kewajipan kita untuk kita mengerjakan satu ibadat dengan ilmu. Tuan kita kita dah bahas sebelum pada ni, cuma dia buat kesimpulan. Sepatutnya orang yang solat, dia berilmu dengan ilmu fiqh berkait dengan solat dan ilmu-ilmu lain. Pasal bukan solat saja orang solat ni. Dia kena tahu kebersihan, cara-cara taharah. Dia kena najis-najis. Nak solat kata kena najis, nak solat macam mana? Kan? Dia ngaji fiqh buat najis. Lepas tu bab membersihkan najis pula, taharah. Lagu mana? Ha? Dan juga bab-bab lain, sampailah bab solat. Termasuk makan minum, halal haram bab mana? Maka dia kenal makanan halal, makanan haram. Pasal nak solat kan? Banyaklah perkara-perkaranya. Sembahyang telah memberikan pendidikan untuk memilih jodoh yang baik, berilmu, berakhlak dan kebersihan. Berarti sembahyang memberi pendidikan supaya sebuah rumah tangga itu baik. Tama bersih, berilmu, berakhlak, kata dia. Rumah tangga tu kena ada. Berdasarkan keperluan pada solat. Jadi orang solat tak ada ciri-ciri dalam rumah tangga dia. Kalau tak ada ciri ni, lagu mana kita nak kata dia ni orang yang baik? Ha, kerana ni sepatutnya ada kerana solat. Dan orang yang sembahyang suci jiwa. Jiwanya suci, sopan dan sentiasa pergaulan yang baik. Dalam pergaulan yang baik. Kerana kesabaran dan kebaikan dalam solat itu mempengaruhi jiwanya. Kepada kesabaran dan kebagusan pergaulan rumah tangga. Solat ni kan sabar, kan? Solat ni kita kena sabar. Sebab tu dia ada tamak ninuh solat ni. Dia isu tak ada tamak ninuh, tu pasal tak sabar. Nak supaya laju-laju, nak cepat-cepat, dah boleh kena tamak ninuh, kan? Pelahan-pelahan, ajar teratur. Tapi bila kita luar pada solat, ada tak kesabaran tu dalam jiwa kita? Sabar ke tak sabar? Ha. Rumah tangga ni kalau gaduh sebab tak sabar je sebenarnya. Kan? Perang-perang. Main baling lesung lah macam-macam. Nerak. Pasal tak sabar. Kan? Belah isteri tak sabar, belah suami tak sabar. Selalu yang hilang sabar dulu ni isteri kan? Suami dia balik beritahu apa nak kahwin seorang lagi yang udah haru-haru satu negara. Kan? Dia tak tanya lagi kan? Nak kahwin dengan siapa? Pasal apa nak kahwin? Tak tanya lagi. Dia mengamuk dulu. Kan? Tanya dulu nak kahwin dengan siapa. Sebab apa nak kahwin? Kan? Ha, kalau dia tak boleh jawab, baru kita reject permohonan dia. Kalau dia boleh jawab betul kan? Sebab berkahwin itu kan bagus. Macam bersinah yang tak bagus. Tak? Ha. Suami kita balik beritahu, dia nak buat satu benda yang bertakwa, apa dia berkahwin? Marah juga. Kalau dia kata, saya ada girlfriend. Kan? Ada perempuan simpanan. Kalau isteri marah, nak sabar lah. Pasal ada girlfriend kan. Ni dia beritahu nak kahwin, marah juga.
Sedangkan kahwin itu halal. Dan pilihan yang paling bertakwa bagi seorang laki-laki kebinuk pada seorang perempuan, kahwin. Itulah pilihan yang paling bertakwa untuk dia. Dia pun pilih yang paling bertakwa, tak lulus. Betul tak? Haa, gitu. Pasal selalunya tak sabar. Kalau ada masalah-masalah rumah tangga, mudah melenting. Itu belah isteri, belah suami pun sama juga. Dia teknik orang tua-tua katakan, kalau bini marah, suami jangan jawab. Duduk diam. Orang perempuan kan dia pun suka belebel, itu memang orang perempuan. Kalau dia tak belebel tu, orang tak panggil orang perempuan. Dia belebel. Kita lelaki-lelaki bila dia belebel, sabar aku ni, Islam ajar suruh sabar. Sabar, sabar, relax kan. Orang perempuan dia belebel-belebel, bateri dia cepat habis kalau kita tak jawab. Dia habis bateri. Kalau kita jawab, kita lawan, bateri dia recharge. Ha, dia recharge. Hello. Dia tak habis bateri dia kalau kita lawan. Makan banyak, makan banyak bateri dia. Kalau kita tak lawan, habis bateri. Ha. Jadi kesabaran tu penting untuk rumah tangga. Batu orang tua zaman dulu kan, dia kata nak belajar ayat pengasih. Yuk. Kita ingat ayat pengasih macam mana? Kita nak belajar. Dia berkata baca gini. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita pun baca tengok terjemah dia. Kok mana ayat pengasih dia? Kan? Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Isbiru sabarlah. Wasabiru tambahkan sabar. Warabitu teguhkan hati. Wattaqullah dan taat takutlah kepada Allah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Lama dah ustaz cakap sama kita budak dulu ajar dah ayat pengasih ni. Tua baru faham. Oh ni makna dianya. Isbiru. Sabar. Kalau sabar baru ada kasih sayang dalam rumah tangga. Kalau ada masalah kecil-kecil tu. Wasabiru. Tambah sabar. Tambahkan sabar. Tanya-tanya panah tu tambah sabar. Kan? Ha. Jangan duk, nak melenting dulu. Fikir-fikir dulu. Kalau kita nak marah ni satu hal je. Yang dia bagus tu banyak perkara sebenarnya. Cuma ada satu je kelemahan yang kita tak berkenan tu kan. Yang dia bagus banyak sebenarnya. Wasabiru, tambahkan sabar. Warabitu, teguhkan hati. Jangan cepat nak melenting, jangan cepat nak buat keputusan. Kita mentang-mentang kita tukar cerai kan. Tak habis bincang lagi, jatuh taluk tu. Ha. Jadi huru-hara. Orang perempuan pun sama. Kadang-kadang dia tu kan baru sikit baru. Tak apa saya nak bunuh diri. Nak bunuh diri terus. Betul tak? Dia kena bunuh diri je. Jadi kacau. Warabitu wattaqullah. Dan takutlah pada Allah. Takut pada Allah Ta'ala tu maksudnya isteri dan suami mesti mentaati hukum-hukum dan peraturan Allah Ta'ala dalam hidup berumah tangga. Kalau kita berumah tangga lah. Kan? Ada rasa takut Allah Ta'ala. Isteri kena taat semua hukum Allah Ta'ala. Suami taat semua hukum Allah Ta'ala. Settle lah masalah kita. Ha, kita faham, oh patutlah orang tua kata ni ayat pengasih. Kan? Rupanya kalau nak bina kasih sayang dalam rumah tangga ni, dia kena asas dia sabar. Tak sabar, tak boleh. Jadi solat tu ajar kita sabar. Jangan gopoh-gapoh, tenang-tenang. Kan? Jadi orang jenis solat dia tak sabar kan, laju-laju. Ya? Dia solat laju-laju macam sembahyang tarawih kan. Jadi dia beri efek pada kehidupan rumah tangga dia. Orang yang sembahyang itulah orang yang beragama, patuh pada agama, takwa dan beribadat pada Allah. Maka sudah barang pasti dia akan mendidik anaknya kepada ilmu, patuh pada agama dan takwa pada Allah, agar sanggup menempuh kelombang hidup dunia akhirat. Orang yang solat, dia ni orang yang beragama. Orang solat ni orang yang beragama. Dia bila beragama, tak ada seorang pun orang yang beragama dia solat sebab apa? Tahu kalau aku lawan Allah Ta'ala tak solat masuk neraka. Kan? Nak syurga kan? Ada tak buat-buat kita ni? Kita-kita je nak syurga. Anak kita, menantu kita tak payah masuk lah. Siapa sini ramai-ramai ni? Dia nak masuk seorang-seorang dia je. Bini pun tak payah masuk. Anak menantu pun tak payah masuk syurga. Kita mesti fikir betul tak? Anak kita, kita nak suruh jadi baik, jadi soleh, jadi solehah, masuk syurga. Bukan syurga aku. Kan? Tapi kenapa kita mari masjid tak bawa anak cucu kita?
Kita bawa anak cucu kita mari. Kita nak masuk syurga dengan anak-anak kita. Tapi kita mari, anak cucu kita tak mari. Kita kata anak cucu kita duduk kampung lain dah, pindah dah. Kat kampung dia pindah tadi pergi masjid dah. Orang kampung lain kata pindah mari selapan. Tak ada mari kok. Orang selapan pindah kampung lain. Orang muda tak mari, anak-anak cucu tak mari. Kita dia kata tak boleh ustaz. Kalau kita bawa anak cucu kita, cucu-cucu kita mari. Tak kira dia bising masa kuliah. Dia berlari gerang-gerang-gerang kan. Kuliah macam mana dia kata. Dia kalau kita bawa budak-budak kecil, dia berlari standard. Pasal budak kecil tu memang kita bising dia. Dia berlari. Kali dia mari surau, dia pun duduk dia macam tak imam kan. Demam tu demam. Dia duduk macam tak imam. Dia baik kan. Dia demam tu. Kalau dia siap, mesti dia berlari. Budak kan. Yang jadi masalah ni kalau bapak dia berlari. Kalau budak-budak berlari, biar je lah. Kan? Ha, ni tak kalau budak-budak mari, ejek ke surau. Siapa berlari, sagi pun sangka dia kata. Dia pun sangka, sangka tu sangka asalnya. Sangka nak bertika. Dia ugut nak berbudak. Budak tak mari surau. Dia tak mari, tak mari. Siapa tua dia tak mari. Pasal apa tak pergi surau? Tok Iman nak bersangka dia kata. Kita kena galakkan budak-budak ni mari surau. Anak cucu kita lah. Kan? Takkanlah seorang bapak yang beragama, dia nak biarkan anak cucu dia ni hidup tak beragama. Kita ambil contoh. Nabi Ibrahim AS. Contoh bapak yang bagus ni Nabi Ibrahim. Tuhan sebut dalam Quran. Cerita dia banyak sekali. Setiap kali dia berdoa, setiap kali dia minta, setiap kali dia buat, dia mesti sambung dengan anak cucu dia. Karena dia nak supaya bukan dia seorang jadi orang yang baik, tapi mesti anak cucu. Ketika Allah Ta'ala kata pada dia, inni ja'iluka linnasi imama. Hei Ibrahim, aku nak jadikan kamu di kalangan semua manusia ni, kamu sebagai contoh tauladan, pemimpin ikutan. Dia berkata, wa min zurriyati. Qala wa min zurriyati, kata. Ya Allah, tolong jadikan juga anak cucu aku ni orang baik macam aku, jadi ikutan juga. Nabi Ibrahim. Dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimis salah. Wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, menjadikanlah aku ni orang rajin sembahyang. Demikian jugalah anak-anak cucu aku. Dia minta anak cucu dia rajin solat juga. Kita tiru juga doa ni kan. Kita berdoa juga. Rabbi ja'alna muqimas salah min zurriyatina. Kita berdoa. Tapi kita mari tak bawa anak kita. Tak sambung lah. Wa min zurriyatina belakang tu kalau jangan tak nak bawa. Kan bawa mari. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Ta'ala. Dia minta Allah Ta'ala jadikan dia muslimain. Dia dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan aku ni muslimainilak. Jadikan aku ni orang yang berserah diri pada kami. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan. Dan jadikan juga anak cucu aku daripada umat yang menyerah diri kepada kamu ya Allah, yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada kamu ya Allah. Nabi Ibrahim dia tunjuk contoh kan. Dia tak mau dia seorang jadi bagus, dia nak semua anak cucu dia gitu. Bila dia tinggal anak-anak dia, dia kata, ya Allah, aku letak anak aku ni tengah padang pasir, biwadin ghairi zi zar'in indal baitikal muharram, inda baitikal muharram. Aku letak anak aku ni ya Allah di satu lembah yang tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Dia pun berdoa supaya Allah Ta'ala melahirkan daripada golongan anak cucu dia ni yang duduk kat Mekah ni seorang Nabi yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga mengajarkan mereka Al-Kitab wal-Hikmah dan wayuzakihim, supaya dibersihkan jiwa anak cucu dia ni daripada kotoran-kotoran dosa dan syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim tu setiap kali dia berdoa, setiap kali dia bertindak, setiap kali dia buat satu benda, dia akan minta Allah Ta'ala dan dia akan plan supaya bukan dia. Mesti semua macam ni. Ni success plan lah kita panggil. Orang pengurusan sebut gitulah Dr. Fuad kan. Ha. Jadi kalau kita nak supaya anak-anak kita ni jatuh lebay macam kita juga.
ataupun yang paling patutnya jadi lagi bagus pada kita kan. Kita pun pelan lah. Keluarga yang baik tu sepasal dia hidup beragama, dia jaga solat. Dia tak mahu aku ni solat. Tapi aku baca Fatihah aku tak faham makna dia. Kan? Baca Subhana Rabbiyal Azim. Tak tahu dalil dia mari daripada mana. Tak tahu Subhana Rabbiyal Azim ni. Cuma dalam kitab tulis baca bila rokok Subhana Rabbiyal Azim. Tak tahu mana dalil mari kan. Bila sujud baca Subhana Rabbiyal A'la. Baca je. Kan? Bila baca tu betul lah. Cuma bila kita tak mengaji kita tak tahu. Pasal apa baca Subhana Rabbiyal A'la? Maksudnya gitu kan. Ha, jadi dalam kepala dia aku nak anak aku ni nanti dia solat lebih baik daripada aku. Setiap-tiap patah yang dia baca tu dia faham. Dia tahu dalilnya mari daripada mana. Sehingga sempurna solat dia. Lepas tu, kita pun atas dia mengaji taekwondo. Quran kita tak atas dia mengaji. Sekolah kebangsaan pergi. Sekolah agama tak pergi. Kan? Ha. Kalau kita fikir lagu tu, yang pertama kita beratkan pendidikan agama dia. Daripada kecil, prasekolah atas prasekolah Islam. Pergi sekolah pasti. Nak ngaji, baca doa macam-macam. Ha, lepas tu pergi sekolah agama, belajar bahasa Arab, belajar macam-macam lah. Dia hafal Quran sehingga dia mengetahui lebih baik daripada kita. Sepatutnya bapak tu lagu tu lah kan? Ha. Tapi hari ni tak banyak orang lagu tu. Sebab tu orang yang jaga solat, jiwa keislaman yang ada dalam rumah tangga dia, pasal dia bagus, isteri dia bagus, kita panggil dia baik Muslim kan? Rumah tangga Islam. Bila suami tu ada fikrah Islam, isteri ada fikrah Islam, dia mudah dia nak mengatur anak-anak dia senang. Ha, tapi kalau tak ada fikrah Islam, dia ada fikrah Melayu saja je. Dia fikir lagi mana nak ajar anak dia buat ketupat. Takut tak pandai buat masuk ketupat. Kan? Ha, dia fikir lagi mana nak ajar anak main guli. Itu je dia fikir. Pasal apa fikrah dia? Fikrah Melayu. Dia bimbang takut amal-amal tradisi kita, budaya tradisi ni hilang. Dia tak bimbang. Anak dia tidak mewarisi iman yang ada pada mereka. Nabi Ibrahim tu yang dia bimbang tu ialah takut anak cucu dia tidak beriman lepas pada tu. Dalam keadaan Nabi Ibrahim berdoa bukan main. Macam-macam lah doa. Kalau kita tengok Al-Quran tu doa Nabi Ibrahim kan, dituju pada anak cucu dia. Sesak juga anak cucu dia. Sesak juga. Bani Israel tu kan anak cucu Nabi Ibrahim. Orang musyrik di Mekah tu pun anak cucu Nabi Ibrahim juga. Sesat juga. Lepas tu kalau kita doa untuk anak-anak, doa lulus pun esok je kita doa. Ni musim-musim exam ni kan. Ujung-ujung tahun ni nak exam. Ha, esok lusa ni pun esok SMU. Ha? Ujian Syafawi. Syafawi SMU. Kalau sekolah belah Kelantan. Hari esok orang start kan. Dia pun doa, ya Allah, bang mai ajak ni supaya anak lulus pun esok. Baguslah kita doa untuk anak-anak kita tu kan. Ha, tapi doa-doa yang tak sampai kepada pembentukan anak-anak menjadi orang yang berakhlak mulia, yang soleh, solehah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni sepatutnya ada kesedaran dalam jiwa orang beriman atas sebab kita jaga solat. Orang jaga solat ni orang beragama, kata Tuhan kitab kita. Maka tak mungkin orang yang beragama, dia tak bina bi'ah beragama dalam rumah tangga dia, dan dia tak bina anak-anak yang punya kefahaman Islam, yang ada ilmu Islam. Dan kalau pergi lebih jauh sikit, takkanlah orang yang solat, dia ada kefahaman agama, dia jiwa agama, dia tidak berjuang untuk menegakkan agama dia. Dia mesti berjuang menegakkan agama dia. Ada tak orang solat tapi tak setuju laksanakan hukum syariat? Dia tidak berjuang, tidak bekerja pun untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam pada manusia. Dia solat tadi. Dia tak ada apa-apa sumbangan pun untuk menegakkan Islam. Solat lagu mana kita kata. Ha, sepatutnya mereka mengerjakan solat dan mereka berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala. Lalu akhir sekali kata orang kitab kita ni. Jadi di sini tumbuhlah jiwa suci. Jiwa mahu memimpin dan dipimpin. Akan patuh dan berbakti pada bapa, guru-guru, pemimpin. Demi kebaikan dan kebahagiaan bersama menuju mardhatillah, yakni mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah tu tidak terhenti dalam rumah tangga saja. Dia mesti sampai tahap seluruh sistem hidup kita ni tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala.
yang tuan kita ni akan sebut dalam tajuk-tajuk berikutnya nanti. Tapi yang penting tu, orang yang bersolat dia mesti ada jiwa agama. Dia suci, dia jiwanya suci, ada apa nama ni, rasa takwa dalam diri dia, berilmu, berakhlak, dan ada kesabaran, ada kesempanan, ada pergaulan yang baik, sehingga wujud bi'ah beragama dalam rumah tangga. Terbentuknya baik Muslim, rumah tangga orang Islam, disebabkan kerana kuatnya kecenderungan dia dalam mentaati Allah Ta'ala melalui ibadat solat tu. Jadi barulah daripada situ jadi nukleus untuk mengembangkan Islam pada tahap-tahap yang berikutnya. Itulah tuan-tuan semua dapat kita baca pada malam ni. Pasal Haji Makno kata orang azan je ustaz berhenti. Kan? Jadi bila jam saya azan, saya berhenti lah. Kan? Mudah-mudahan kita dapat ambil berat dan beri perhatian kepada keluarga kita dalam memastikan seluruh anak cucu kita ni terus kekal menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoalah tuan-tuan semua, mudah-mudahan tidak ada di kalangan generasi kita yang mati melainkan mereka mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Gitulah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan yang nak menyumbang pada tabung jihad dan juga dakwah, kita boleh bubuh dalam tabung di belakang sana nanti. Na'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.